Kerana dalam kenyataan Perdana Menteri, kononnya mengatakan mereka berhak untuk membuat keputusan sebagai eksekutif, dan dalam pandangan mereka, keputusan mereka kononnya wajib dituruti oleh kebawah duli yang di-Pertuan Agong dalam segala keadaan. Kononnya menurut perkara 40 dalam kurungan 1 dan perkara 40 dalam kurungan 1A. Di situ khilaf dalam fahaman kerajaan. Saya akan lebarkan sekejap lagi. Walhal, Baginda Tuanku sendiri di Perenggan 3, saya percaya, kenyataan media Istana Negara telah menyatakan berpandukan kepada perkara yang sama, Baginda percaya dengan mengambil perkara itu dan perkara 150, Baginda Tuanku percaya apa yang Baginda Tuanku ungkapkan tentang cara penamatan ordinan darurat mahupun proklamasi darurat kena minta dan peroleh perkenan Tuanku. Jadi apa jawapannya? Secara ringkas, yang pertama, khilaf Perdana Menteri atau pejabat Perdana Menteri. Yang pertamanya, kalau dibaca perkara 41 dan 1A ni, ianya dalam keadaan biasa, yakni bukan dalam keadaan darurat. Dalam urus takdir negara, dalam keadaan biasa, sememangnya, kebiasaannya, kerajaan membuat keputusan dan dilaksanakan melalui apa yang dikatakan keputusan YDPA. Tapi 41A pun dimasukkan untuk kononnya memperjelaskan perkara itu. Tetapi pada hakikatnya, ia menyatakan dengan lebih had, dengan kekangan lebih, iaitu apabila perlembagaan memperuntukkan dalam keadaan agung kena ambil nasihat atau perlu ikut nasihat, maka barulah agung terikat dengan nasihat. Itu adalah ayat-ayat dan ungkapan dalam 41A. Maksudnya bukan dalam semua keadaan di mana agung kena membuat keputusan, dia terikat dengan nasihat Perdana Menteri dan kerajaan.